Macam Aceh, kita orang pemerintah pusat dorang berkomitmen meningkatkan peran badan usaha milik desa melalui penyertaan modal yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan belanja negara dan akan disahkan pada tahun 2021 mendatang. Pacem Aceh, pemerintah pusat melalui penyertaan modal yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan belanja negara berkomitmen meningkatkan peran badan usaha milik desa di seluruh Indonesia. Agenda tersebut kini telah masuk dalam program legislasi nasional dan akan disahkan pada tahun 2021 mendatang. Khususnya saya di anggota DPD RI, di Komite 3 ada satu alat kelengkapan yang saya tangani, yaitu di panitia perancang undang-undang. Itu kami sedang membahas terkait dengan undang-undang badan usaha milik desa. Itu sudah masuk dalam prolegnas dan akan disahkan di tahun 2021. Sehingga tadi yang dijelaskan oleh Pak Wamen bahwa dengan undang-undang, munculnya undang-undang cipta kerja atau Omnibus Law, yang mana di situ disebutkan bahwa BUMDes itu sudah memiliki badan hukum, tetapi legitimasi daripada kekuatan hukum itu belum, sehingga kami DPD RI itu sedang dalam arti membuat satu regulasi yang mana badan usaha milik desa itu dia memiliki badan hukum tersendiri, dalam arti supaya di situ penyertaan modal itu sudah masuk dari APBN. APBN sudah langsung mengusulkan bahwa BUMDes itu memiliki alokasi dana lebih sekian, itu sudah ada langsung di APBN. Kalau yang saat ini kan tidak. Saat ini kan BUMDes itu dia lengket di dana desa, sehingga ada sekian persen dana desa itu dialokasikan ke BUMDes, sehingga banyak-banyak desa-desa itu belum merata memberikan alokasi dana desa kepada BUMDes. Sehingga lewat regulasi yang kami sudah mengusulkan ini, badan usaha desanya memiliki satu sendiri, itu otomatis dia mempunyai kekuatan hukum dan sudah ada jumlah alokasi dana yang sudah langsung ditentukan oleh pusat. Sehingga ini, dengan hal ini kami berharap supaya ke depan itu badan usaha milik desa itu dia memiliki suatu kekuatan yang besar, sehingga pemerintah kampung itu dia memiliki luasan untuk menggunakan alokasi dana yang ada melalui badan usaha milik desa itu. Maci Anggrini Sumbung, CWM Channel. Dan Pacem Aceh, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kitorang dalam Lintas Sepekan malam ini. Saya Melani Wisiri beserta seluruh kitorang pung kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Pacem Aceh dorang. Selamat malam dan sampai jumpa.